Salam sejahtera kepada rakan-rakan semua. Kembali kita ke video seterusnya. Di sini saya ingin tunjukkan, jika anda telah tutup FileZilla dan ingin bukanya semula supaya kita dapat transfer apa-apa file ke tapak hosting kita. Di sini saya bagi contoh, saya klik di FileZilla. Okey, apabila terbuka dia masih belum ada connection lagi. Connection yang kita telah buat sebelum ini kita hanya perlu buat sekali sahaja. Jadi apa yang perlu anda lakukan, pergi dekat file, site manager, pergi pada nama website anda dan terus connectkan saja. Okey, tak payah buat setting apa-apa lagi. Walaupun dekat port in sini kosong, sebelum ni kita letak 21 pun tidak mengapa, terus connectkan saja. Dan apabila FileZilla ni dah keluar macam ni, transfer directory listing successful, jangan lupa double click dekat nama domain anda di sebelah kanan ini sehingga dia naik ke remote site. Lihat contoh, nama dah naik dah, nama domain anda dekat remote site ini. Barulah anda boleh transfer daripada belah kiri ke belah kanan. Selagi dia tak naik di atas ni, anda tak boleh buat apa-apa transfer. Okey, pelajaran kita pada kali ini adalah mengenai URL. URL ni merupakan alamat penuh website. Jadi saya ingin tunjukkan bagaimana untuk kita menulis URL. URL mestilah bermula daripada http://. Masukkan nama domain anda. Okey, nama domain dan // nama file. Jadi saya ambil contoh kes yang latihan kita sebelum ini. Saya telah transferkan di FileZilla ini ada 3 file. Satu cni.html, kedua f1.jpg, ketiga index.html. Saya ambil contoh untuk file yang pertama, cni.html. cni.html ini adalah nama file dan nama domain anda. Anda kena tulislah nama domain anda. Jadi nama domain saya dekat sini adalah checkin.ws, dan untuk contoh tadi nama file adalah cni.html. Jadi untuk menulis URL ini adalah http://checkin.ws/cni.html. Untuk file yang kedua, saya telah upload, nama file tersebut adalah f1.jpg. f1.jpg, pastikan sama ya. Kalau sini huruf besar, nama file anda adalah huruf besar juga. File ini adalah dalam bentuk gambar. Okey, kita dah belajar sebelum ni, file ini adalah dalam bentuk gambar. Jadi untuk menulis URL file ini adalah http://checkin.ws/f1.jpg. Ini adalah URL. Sebab itu apabila gambar yang kita upload tadi, kita boleh tulis URL dia. Sebab itu kita boleh masukkan gambar di dalam NVU menggunakan URL. Kita tak perlu cari apa-apa gambar di Google Image lagi. Ingat, apabila saya masukkan gambar itu, yang ini adalah gambar daripada komputer saya, saya menggunakan URL. Apabila kita nak masukkan gambar adalah insert image, di sini kita tulis URL. Jadi kalau kita dah boleh tulis URL, kita dah tak ada masalah untuk masukkan gambar ataupun apa-apa file daripada tapak hosting kita. Okey, jadi contohnya, jika saya upload satu file, dia mungkin file PDF contoh dia. File name sama dengan abc.pdf. Jadi URL untuk website ini adalah http://. Masukkan nama domain anda di sini, dan nama domain saya adalah checkin.ws/abc.pdf. Dia kena ikut semua sekali ya, nama file ini. Kalau sini katalah huruf besar, URL-nya juga mesti di sini huruf besar. Dan salah satu file yang saya upload di dalam tapak domain saya sebelum ini adalah file index.html. Jadi file name index.html. Jadi URL untuk file ini adalah http://. Masukkan nama domain anda, checkin.ws/index.html. Jadi ini adalah URL untuk file tersebut. Tapi di dalam penulisan URL ini hanya untuk file index sahaja. Jangan lupa file index ini kita sendiri yang bagi nama. Untuk file index sahaja kita boleh tulis macam ni, /index.html, ataupun kita boleh tulis macam ini, http://check
masukkan nama domain anda, checkin.ws sahaja. Tidak perlu tambah. Sama ada yang macam ini ataupun yang macam ini, kalau kita tulis, dia tetap akan buka file yang bernama index. Jadi sebab itu file index biasanya orang akan buatkan sebagai file utama ataupun page utama ataupun home page, muka surat hadapan. Okey. Ini adalah cara untuk memasukkan cara untuk menulis URL tersendiri. Sebab itu kalau kita dah boleh tulis URL, kita boleh upload berapa banyak gambar yang kita mahu. Dan apabila kita ingin insert image, kita hanya gunakan URL kita sendiri. Okey, saya harap anda boleh memahaminya. Dan kita berjumpa di video yang lain selepas ini. Terima kasih.